Adit, ngapain coba kamu di sini? Berduaan lagi sama si Nisa. Apa jangan-jangan kalian berdua ada mainnya ya? Enggak tante, ini semua salah paham. Ini semua nggak seperti yang tante pikirkan. Alah, bohong aja kamu ya. Berani-beraninya kamu nyakitin hati ponakan tante. Enggak tante, tolong tante percaya dulu sama aku. Deal, kamu percayakan sama aku. Aku tadi diajak Nisa jalan-jalan ke sini. Lagi juga apa salahnya kan aku mengenal lingkungan di sini? Adit, yang seharusnya kamu ajakin mengenal lingkungan baru di sini itu adalah Dila, bukan Nisa. Tetapi tante, aku sama Dila lagi marahan. Tante jangan nyalahin Adit ya. Ini semua salah aku kok. Karena aku yang udah ngajakin Adit ke sini. Lagi juga kan dia lagi sedih. Aku ingin menghiburnya. Dan juga kita hanya sebatas teman kok, nggak lebih. Lagi juga kan aku sahabatan sama Dila, tante. Masa iya sih aku berani-beraninya ngerebut pacar Dila? Nisa, kamu tahu kan kalau Adit itu pacar Dila. Seharusnya janganlah kamu kayak gitu. Jadi kita udah nuduh yang enggak-enggak tentang kalian. Lain kali, Adit, kalau kamu mau kemana-mana itu bilang dulu sama Dila. Jangan asal nyelonong aja, apalagi bawa sahabatnya. Udah Dila, putusin aja pacar kamu yang kayak gini. Denny ini fuckboy. Tante, aku mohon, Tan. Jangan putusin aku sama Dila. Aku sayang banget sama Dila, tante. Lagi juga ini cuma salah paham. Nisa yang salah, bukan aku. Dan juga aku sama Nisa ini gak ada hubungan apa-apa ya, tante. Kita cuma sebatas teman, gak lebih. Cukup. Adit, aku mau tanya sama kamu. Apa benar kamu cuma diajakin jalan-jalan sama Nisa aja? Kamu gak ada hubungan lain kan? Ya, gak ada kok. Please, Dil, percaya sama aku. Iya, aku percaya kok sama kamu. Dila, kalau tante jadi kamu, udah tante buang itu ke laut si Adit. Ya, tapi kan tante, kita udah selama 3 tahun itu ngejalanin bareng-bareng. Masa iya, gara-gara hal sepele, langsung bilang kita putus. Tapi, kalau menurut tante sih, Nisa itu bakalan nikung kamu deh nanti. Percaya aja sama omongan tante. Soalnya udah kelihatan dari sekarang. Apa yang dibilang tante benar juga ya. Aku takut Nisa bakalan ngambil Adit dari aku. Tapi gak mungkin kan? Soalnya kita udah sahabatan selama 4 tahun. Aduh, kenapa pakai acara ketahuan segala sih sama tantenya? Sama Dila juga. Kan gagal rencanaku. Oh iya, aku gak boleh nyerah. Aku punya ide. Kayaknya besok aku harus suruh kakak sepupu aku ngedeketin Dila. Biar si Adit tahu bahwa yang selingkuh itu Dila, bukan dia. Oke deh, dan pastinya mereka akan putus. Oh my god, semoga aja rencana aku berhasil. Yes, aku pinter banget deh. Nisa gitu loh, pinter. Aku gak sabaran deh besok ngeliat mereka putus. Aduh, kok sepi banget ya? Nisa kemana sih? Oh iya, ini kan jam istirahat. Tapi, tumbenan aja si Nisa gak ngajakin aku ke kantin bareng. Dia di mana ya? Aku heran deh. Apa gara-gara kemarin dia marah sama aku? Masa iya sih dia yang marah? Harusan kan aku yang marah ke dia. Udah deh, mending aku duduk sendiri aja nenangin diri.
Nah kak, jadi ceritanya gitu, boleh ya kak? Kakak boleh deh, fitnah juga itu si Dila. Soalnya aku suka banget sama pacarnya Dila. Please kak, kakak kan kakak sepupu aku yang baik. Iya deh, iya. Oh iya, targetnya mana tuh orangnya? Orangnya ada di bawah kak, dia lagi duduk di kantin sendirian. Nah nanti kakak samperin ya. Eh, ada cewek cantik di sini. Ngapain sendirian aja, Neng? Oh, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, lagi mau menyendiri aja. Kenalin, nama saya Zaki dari kelas 3F. Iya, perkenalkan juga, nama saya Dila. Sepertinya dia orang baik deh. Aku nggak tega misahin dia sama pacarnya. Tapi ini demi Nisa. Eh Nisa, kamu ngapain nyamperin aku di sini? Oh iya, si Dila mana? Adit, ada hal penting yang harus aku bilang ke kamu. Hal penting apa? Tadi aku lihat Dila lagi berduaan sama kakak kelas di kantin bawah. Kalau kamu nggak percaya, ayo kita cek. Dila! Adit, kamu ngapain di sini? Hebat kamu ya, udah nuduh aku selingkuh. Tapi dirinya sendiri yang selingkuh, haha. Dasar cewek gak tahu diri. Ternyata selama ini kamu udah berkhianat ya di belakang aku. Dit, tolong percaya sama aku, Dit. Ini semua gak bener, ini semua fitnah. Ini gak bener. Ini semua benar. Aku memang pacaran sama Dila. Sejak kapan kita pacaran ya? Aku itu baru kenal kamu itu tadi, belum sejam kita kenalan itu kamu. Kamu please dong, jangan kayak gini. Dan sejak kapan juga kita pacaran? Adit, ini semua pembohongan, kamu gak boleh percaya sama dia. Kita kurang lebih 2 tahun udah menjalani hubungan bersama-sama. Oh, hebat banget kamu ya Dila. Hebat banget. Ternyata pas waktu aku belum pindah sekolah, kamu udah menjalin hubungan sama dia. Hebat banget, aku akui kamu tuh hebat. Cukup kamu ya. Puas kamu fitnah aku. Puas, fitnah aja aku terus. Kemarin, kamu sama tante kamu nuduh aku yang selingkuh. Dan nyatanya, malahan kamu yang selingkuh. Hebat banget kamu ya. Dan mulai detik ini, kita putus. Adit, tungguin aku, Dit. Kita harus bicarakan ini baik-baik. Apalagi yang harus dibicarakan baik-baik? Sekarang sudah jelas. Tuh, pacar kamu udah jemput tuh di belakang kamu. Ingat, jangan cari aku lagi. Kenapa sih semuanya harus kayak gini? Yes, akhirnya. Rencana aku berhasil juga. Dila sama Adit jadi putus kan? Ah, yay! Semakin besar kesempatan aku untuk mendapatkan hati si Adit. Yes, rasakan itu Dila. Kenapa semuanya harus gini sih? Semuanya hancur, semuanya kacau. Gak ada yang peduli sama aku lagi, gak ada yang sayang sama aku lagi. Aku harus bilang ini ke tante. Tante. Eh, anak cantik udah pulang. Sini duduk, udah tante buatin makan siang loh. Loh, kok Dila nangis sih? Kenapa? Cerita sama tante. Tante, aku putus sama Adit. Oh, cuma gara-gara itu. Itu mah gak apa-apa. Daripada kamu jadi korban fuckboy. Tapi tante gak tahu rasanya.
Kita udah 3 tahun, Tante. Udah, jangan nangis. Tante aja pas waktu dulu diputusin sama orang gak nangis tuh. Nih ya, Tante ingetin ke kamu. Laki-laki di luaran itu banyak loh. Bukan cuma satu, bukan cuma Adit aja. Banyak. Iya sih, Tante. Tapi Dila belum bisa move on. Dila juga lama-lama bakalan lupa kok, asalkan Dila gak usah inget-ingetin lagi. Udah, makan siang sana, nanti Dila sakit lagi. Makasih banyak ya, Tante. Tante udah menyemangatin Dila, jadi Dila gak sedih lagi deh. Eh, Nis, kamu pulang sama siapa? Aku juga gak tahu nih, kayaknya sendiri deh. Ya udah, gimana kalau kita makan siang bareng aja yuk? Kita makan siangnya di kafe. Ya udah, ayo. Enak banget. Iya nih, enak banget. Ini juga kafe langganan aku loh. Dulu aku sama Dila suka banget makan di kafe ini. Udah deh, gak usah ngingetin tentang Dila lagi. Aku udah jijik sama dia, udah muak sama dia. Benar kata Tante, laki-laki di dunia ini bukan hanya satu, tapi ada banyak. Oh iya, di tempat ini aku mengingatkan masa lalu bersama Dila. Tapi aku gak nyangka aja kenapa Dila bisa setega itu sama aku. Udah, Adit kamu gak usah sedih. Di sini kan ada aku. Aku siap kok nemenin kamu sampai kapanpun. Makasih banyak ya, Nis. Kamu udah mau nemenin aku. Kamu emang cewek yang baik, gak kayak Dila. Iya, si Dila orangnya kayak gitu banget ya, sekarang dia berubah. Oh iya, Nisa, ada yang mau aku bilangin nih ke kamu, ini penting. Mau bilang apa, Dit?